saya hunting bareng Kang Adi. Hunting aprak-aprakan. Ngebolang bareng Kang Adi. Kang Adi sniper. Tulanya OTP. Mantap. Nah, sekarang udah jam 12 siang. Saya istirahat dulu di gazebo si emak. Numpang. Bagaimana keseruannya nanti kita aprak-aprakan ya guys ya. 2 jam apa 3 jam 5 jam ke depan sambil ngabuburit. Mantap ngabuburit. Ada 2 poin, ada 2 ekor, bukan 2 ekor. Tekukur ya. Tekukur. Tapi saya kira sih burung dara, tapi ternyata bukan tekukur dah. Ada Kang Adi di depan saya. Kang, mata kaca urun itu tuh terjauh didinya, heeh. Rada mendik-mendik, Kang. Kan sudah orang Pak ceritanya gitu. Ayo, Pak. Ayo. Oke. Satu ekor biawak kali. Lagi berjemur dia, guys. Mau kan? Mau. Ah, dia nih lagi nongki dia, nongki pagi. Bergerak dia. Kangen daun pisang pas mata mak dia. Kepala we Kang sikat. Gerak Kang tah. Enakan Kang, mantep. Nya. Mantep Kang. Babon guys. Feeling together Kang sok. Kurang mantap ya? Kurang sigana. Oh, sok. Wah. Mantep. Madep, benar. Kemana kan? Kade. Ya. Oke. Dicek dulu ya tadi habis nembak. Masih di sekitar situ si Abah tuh. Kayak nggak ketemu bayawaknya guys. Tukang tuh, masih di pinggir. Mohon tak. Oh iya. Duh, kemana ya?
sadot pas titik wae gitu. Naik-naik enggak naik-naik. Naik sadotnya. Naik sadot, heeh. Oke, tes ya. Yuk. Mantap. Kemana tah? Keluhur ae, cowong tengahnya. Iya. Tapi masih normal. Ah, madep. Madep paker. Pas tengah euy. Pas ya. Iya. Mana teh? Bibinya kan ya, euy. Madep tang. Poin pertama jos. Tuh. Masih kena ya, Kang? Madep, sip. Ada sininya tuh. Nah, guys, ternyata dia ada di bawah kita ya. Kita cari-cari. Tapi mata dia masih sehat. Oh iya benar, anjir. Ikat, Kang. Sama eta perut yang gitu ah. Paskeun lah. Feeling and together kok nama orang mah. Wow, madep. Siapa akan evakuasi? Sepertinya dia menemukan lagi penampakan tuh. Wah, ajib. Evakuasi. Mudah-mudahan ketemu lah. Coba ditelusuri ya di samping-samping di pinggir sungai. Beda. Oh, berarti yang pertama dilihat oleh si Abah itu tadi kan ada satu jauhnya sebelah sini nih. Ya, yang tadi saya lihat ada di sebelah sana, di seberang. Jadi di sini ada dua yang biawak tuh. Aduh. Haus, guys. Wah, si Abah tuh. Oke, kita skip dulu ya. Ya, tuh kata dia di sana itu dalam sekali. Di lowinya dalam sekali ya. Ya mudah-mudahan kalau emang udah lewat ke sana ke hilir ya. Ketemu di sana ya di hilir. Oke, lanjut lagi guys. Tot, tenggelam.
Aduh. Sekuen apa saya eh. Masuknya. Si Abah mau evakuasi ya. Lumayan dah satu poin tuh. Nusep guys. Cuman tadi pas ngesut gak sempat ke kamera kayaknya ya. Nah, si target di situ. Kadang babon mantap monster ya. Monster. Nah, naon aja teh, wah. Asirana. Oh. Kena hulunya, guys. Headshot. Halo guys, ada penampakan ya. Satu ekor biawak dan mana dia kayaknya mau naik ke atas. Ada dua, ayah dua bang, jangan anaknya bang. Iya, cuma ada kita nih. Ini biawak babon guys. Jarak tembak lumayan lah, sekitaran 100 atau 80 lah ya. 80-100 lah kayaknya. Nah. Kang Adi mau di-shoot di mana? Di sini apa? Di mana? Lah lumayan jauh ya, jarak 80 90 100 ini tuh guys, lihat tuh di depan kita muara di sana, jauh banget. Bentar kak supaya alon-alon. Nah. Siapa kenapa di tengah lagi tuh bang.
Nah, dia udah mulai mantep ya ngeliatin orang tuh, ngalikan si babon. Anjir, kan sana bah. Ah, kecepret. Kata kecepret lu guys sukuna. Kecepret sukuna naik Kang, biarin Kang dia naik Kang. Cina-cina ngula Kang. Aduh. Kang tar dulu. Cina naik lah Kang. Naik ke kumahnya, Pak. Naiknya dua dot coba Kang. Sadot. Sadot. Coba di pasnya yuk. Tadi di pas kan? Pas. Karena kaki tadi mah. Oh. Oh, madep. Biarkan. Oh, madep. Eh, ayah dua kan? Ayah dua anak naik tak? Lupayum, Mbak. Anak nak? Ayah inung mana Kang? Tadi itu di tukang. Ayo, samperin yuk. Ayo. Mati. Nah, itu dia guys. Poin kelima kita ya. Oh, udah tumbang. Tapi kayaknya masih hidupnya Kang, masih hidupnya. Udah berdarah-darah tuh. Tuh ada anak apa? Nah, dan di tadi nah di sebelah sebelah kiri ya. Anaknya nih. Nongkrong tuh. Baby biawak. Hidupnya Pak? Hidup. Tentang itu Pak? Siap, mangga. Coba. Masih hidup dia guys. Jadi kita sup ya kali lagi. Oh. Tubuhnya apa? Udah. Bari sup lagi mangga. Ah. Mantap. Masih gerak-gerak. Oh. Iya. Sok mangga. Langsung. Belakang. Belakang. Nunggu diam Kang. Mantap. Kena atau tidak? Kena atau tidak? Lihat anak-anak kan kau tuh? Iya tuh. Woi, baby awak nih tuh. Baby, woy, baby. Tuh. Hey baby. Manis nih anak-anaknya. Tewak nih. Ih, wah, senang tinggal angkat. Madep. Poin kelima. Itu darah semua itu. Buat obat kulit ya. Obat.
sendirinya satu bapak. Oh, ini bilang gua. Mudah-mudahan sembuh. Ya, amin. Gatalnya. Amin. Amin. Jadi dimanfaatkan ya, bukan hanya sekedar dibunuh gitu ya. Diburu. Gajinya kok gaji domba aja. Bapak ini mengeluh karena dia punya penyakit kulit ya. Kang kok kulit penyakit kulit ya siapa? Katanya jadi apa? Eh, di sana lagi ada pembagian bansos tuh. Bansos minyak goreng. Kamu sama duit. Nah, ini orang-orangnya masih banyak dari pagi masih ngantri, guys. Bansos, guys. Ya. Jangan lupa subscribe. Tuh. Abi dia di curug rencana sama orang Abi di utara ya di curug. Rica-rica pedas ala saya sendiri. Tadi hasil buruan bareng Kang Adi Sniper ya, yang punya channel Tulanyo TV. Inilah rica-rica pedas. Madep guys. Sudah mulai mendidih. Kita tunggu beberapa menit ke depan. Oke. Okay? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu bareng saya lagi ya. Dari tadi siang sampai sekarang, sampai malam. Sekarang lagi masak rica-rica biawak yang tadi kita hunting bareng Kang Adi Sniper ya, yang punya channel Tulanyo TV. Ini dia. Oh, masih dalam proses guys. Sebentar lagi matang. Wih, madep nih. Ya kan? Oh. Yang mau silahkan, yang punya penyakit gatal dan lain-lain silahkan monggo di list. Pokoknya pedes banget buat ngobatin gatal, panu, kadas, kurap, segala macam penyakit kulit pokoknya ya. Dan tadi juga ada yang request si bapak yang tadi di sana, di mana, di tempat parkiran motor kita, dia punya penyakit gatal, jadi kulitnya tuh ngupas, kasihan dia. Jadi minta minyaknya kan, bukan minyak, apa namanya, gaji bewok buat bikin minyak. Saya bilang kalau bapak mau nanti saya bawain daging bewoknya biar ngobatinnya luar dalam gitu, biar cepat sembuh. Mudah-mudahan membantu buat si bapaknya juga. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen, share di channel Tirasang Petualang.